Baru nemu nih guys, website terbaru, misi mudah banget, cuma daftar, check in, like, and comment. Kamu bisa mendapatkan mulai dari $1, bahkan $100 atau lebih loh, terbukti membayar. Nama aplikasinya adalah... Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya, Debbie Shana. Teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ada info terbaru di channel ini. Teman-teman yang pertama kali tahu, mari kita coba. Nama aplikasi yang akan saya review adalah WestMoney. Teman-teman silakan simak tutorial ini dari proses registrasi sampai selesai ya. Cara pertama, bagi teman-teman yang ingin bergabung, jika berkenan silakan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini atau teman-teman bisa mengetik link yang ada di samping video ini dengan cara masuk ke Google Chrome. Lalu teman-teman tinggal mengetik aja www.bit.ly/westcuan. Ya, seperti ini teman-teman ya. www.bit.ly/westcuan. Langsung teman-teman klik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman di sini sesuaikan jika teman-teman menggunakan App Store atau menggunakan iPhone, lalu teman-teman yang menggunakan Android silakan klik Google Play ya. Nah, di sini kita klik aja Google Play, nanti teman-teman langsung masuk di aplikasinya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini langsung teman-teman tinggal buka di aplikasi Play Store ya. Langsung install aja seperti itu. Nah, langsung seperti ini. Nah, aplikasi akan terinstall. Teman-teman tunggu. Langsung teman-teman ikutin proses downloadnya sampai masuk di aplikasinya. Lalu kita buka. Seperti ini, welcome. Langsung kita klik di sini, agree ya, yang kanan. Lalu ada seperti ini, teman-teman. Optimize user experience, fix known issue. Kita diminta untuk upgrade ya, kita bisa upgrade aja. Nah, sudah selesai. Langsung di sini kita ada welcome-nya, kita langsung klik di sini, let's go ya. Oke, di sini kita ada dua pilihan, kita untuk login sama sign up. Kita karena baru, kita klik sign up. Oke teman-teman, ini ada menggunakan mobile, ada menggunakan email. Kita melalui email aja ya. Di sini kita masukin email address. Lalu I have read an agreement. Di checklist ya. Udah. Ya, melalui email aja teman-teman ya, saya rekomend. Setelah itu kita tunggu, please verify your email. Kita cek di email apakah ada notif. Nah, ini sudah ada notif teman-teman, ini layar depan ya, 397027. Ya, di sini kita diminta menggunakan password ya. Itu karakternya antara minimal 8 sampai 20 karakter. Contohnya seperti ini teman-teman nih. Kalau kita membuat passwordnya itu kan minimal 8 karakter. Contoh di sini saya membuat matahari, itu kan sudah ada 8 karakter atau 8 huruf ya. Ditambah aja dengan 1 2 3. Tidak diperkenankan menggunakan tanda at ya, yang akeong itu atau tanda pagar itu nggak bisa ya, bintang itu nggak bisa, itu namanya simbol, itu tidak diperbolehkan di sini. Jadi kita cukup contoh seperti ini, matahari 1 2 3 atau mungkin bulan bersinar, yang penting minimal 8 huruf ya. Oke, setelah ini teman-teman kita klik ini ya. Oke, lalu di sini kalau kita mau simpan sandinya kita bisa simpan ya. Jadi berikutnya kita bisa langsung login aja teman-teman. Lalu di sini create username ya. Di sini saya membuat aja ya, contoh seperti itu teman-teman ya. Lalu kita klik oke. Nah, di sini sudah selesai, kita langsung login kembali teman-teman menggunakan yang kiri ini ya. Nah, lalu di sini kita tadi menggunakan Gmail ya. Jadi kita langsung continue with Google. Nah, kita klik dulu centang. Lalu di sini kita langsung memasuk melalui email tadi ya. Nah, langsung oke. Okay. Nah, login sukses teman-teman. Lalu di sini kita not now. Nah, di sini kita sudah bisa mulai menjalankan misinya ya.
Oke, lalu di sini kita langsung ke profil dulu ya, kanan bawah teman-teman kita klik. Di sini teman-teman bisa menggantikan profil ya, edit profile. Di sini saya tidak izinkan dulu ya, nggak usah ganti profilnya. Lalu di sini untuk West ID-nya ini kita bisa gantikan ya, biar gampang gitu teman-teman ya. Yang penting dia minimal 6 karakter ya. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman, seperti itu aja. Jadi name-nya sama West itunya, ID-nya tetap samakan aja. Oke, cara bermainnya lagi saya akan memulai dari home ya. Menu pertama itu kondisinya di sini teman-teman. Kita klik di sini let's go. Lalu di sini kita pilih semua orang yang ada di sini, kita follow aja teman-teman ya. Kita select ya. Next. Untuk menyelesaikan misinya itu dari menu utama ini ada di paling kanan bawah di profile itu yang gambar panda. Lalu kita klik di panda coin. Nah, di sini kita melakukan misi dulu pertama seperti kita check in teman-teman. Langsung kita klik di sini success, sign in successfully. Kita klik di sini. Nah, di kita langsung mendapat 50 koin ya. Kita klik accept ya. Acceptnya kita terima. Nah, ini kita check in setiap hari ya. Jadi kita sign in 7 kali untuk kita mendapatkan rewardnya. Nanti besok lagi kita check in lagi, kita dapat 50 koin ya. Koin-koin ini kita akan akumulasi dan nanti kita bisa tarik menjadi dolar gitu teman-teman. Ini panda koin ini ada 430 koin ya. Lalu di sini kita lihat lagi tugas-tugasnya apa saja. Kita follow satu author ya. Di sini kita akan mendapat 50 koin. Di sini kita klik get. Oke, selesai. Tadi kan kita udah follow ya yang banyak orang itu. Kita di sini hanya mengambil koinnya aja. Terus edit West Money ID. Jadi sudah juga tadi. Nah, ini bisa go. Lalu berikutnya kita turun di bawah, apa aja tugas-tugasnya. Kita add satu stok to wait list. Oh, kita follow ini. Ini aja, kita like gitu. Terus kita back lagi. Kita masuk di panda coin. Nah, ini kita get ya. Kita dapat. Nah, sukses. Kita dapat 50 panda coin. Lalu make one comment. Kita membuat satu komentar. Contoh di China NFT ya. Komen di aplikasi ini nggak perlu bahasa Inggris teman-teman, boleh pakai bahasa Indonesia. Mantap lah, oke lah, great, nice, amazing, suka-suka ya. Kita bilang aja. Nah, gitu aja teman-teman. Send. Kita kembali lagi ya di panda. Get lagi, dapat lagi. Ini dapat satu koin ya, tadi 50. Di sini like, comment. Claim per 5 kali ya. Claim bisa 5 kali. Jadi kita dapat 50 koin. Kita go like, comment. Kita masuk lagi. Like, terus kita comment. Wow aja gitu. Udah. Coba kita cek di si panda. Kita like and comment lagi, masih kurang 1. Oke, di sini like, amazing, send. Mari kita back lagi. Untuk kita melihat perolehan koinnya, teman-teman bisa klik di panda mall. Lalu di sini teman-teman bisa klik di balance-nya ya. Di sini yang kita dapatkan itu, walaupun di situ ada plus 1, plus 10 koin, tapi pada kenyataannya kita mendapat rata-rata 50 koin teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini di tanggal 8 Februari. Itu 8 Februari ini semuanya rata-rata dari pertama kali masuk itu sampai misi yang terakhir itu semuanya mendapatkan rata-rata 50 koin teman-teman. Kecuali yang register, yang pertama kali itu teman-teman mendapatkan langsung 380 koin ya. Di sini register, terus sign in rewardnya 50, notice task atau follow author yang 20 orang kita follow pertama kali kita dapat 50. Nah, itu semuanya sama daily task. Dua hari itu langsung sudah mendapat masing-masing 50 teman-teman. Jadi ini legit banget ya, seperti itu. Oke, ke pandanya, ke panda coin. Oke, kita get, dapat 5 koin. Share with friend ya, kita akan mendapatkan 50. Jadi share itu seperti kita share link ya. Oke,
akan membuat yang NFT. Oke, share-nya ini ada paling kanan atas teman-teman ya. Kita share, kita akan mendapat 50 koin. Di sini saya akan meng-share-nya ke WA ya. Oke, selesai. Back. Kita redeem di Panda Coin. Get. Oke. Read or watch at least 10 menit. Di sini kita disuruh membaca, minimal membaca atau menonton video ya, sekitar 10 menit ya. Ini finishnya sampai 10 kali. Jadi tadi karena sudah 3 kali saya membaca, jadi sekarang kita lanjutkan masih 7 kali membaca. Jadi bisa baca atau bisa menonton ya, itu mendapat 50 koin. Kita go. Nah ini aja ya, naik turun aja teman-teman. Ini yang rate or watch-nya ini sudah 9 per 10 ya. Sekarang kita langsung menonton aja atau kita membaca lagi. Jika sudah selesai 10 per 10, kita langsung kembali ke Panda Coin. Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya untuk kita merate atau watch ya. Kita membaca atau menonton, kita klik get. Kita udah menyelesaikan misi hari ini. Kecuali ini yang edit West Money ID kita ini masih di dalam proses verifikasi dulu ya. Jadi ini nggak langsung instan, jadi ini nggak ada masalah. Yang penting kita daily task-nya itu semuanya selesai, teman-teman. Itu aja ya yang kita harus lakukan setiap hari. Besok kita check-in lagi. Dan di sini saya sudah mempunyai 730 Panda Coin ya. Ini 730 daily earning. Kita langsung melihat bagaimana cara perolehan koin. Kita kan 730 koin ya. Daily earning-nya. Kita klik di more untuk penjelasan lebih detail tentang koin-koinnya ya. Di sini kita lihat untuk syaratnya itu masih kurang 270 koin lagi untuk minimal WD-nya, teman-teman. Di sini diperlukan 1000 koin, teman-teman. Jadi untuk mendapat 1 dolar itu kita memerlukan 1000 koin. Nah, di sini ada lagi untuk cash bonus 5 dolarnya itu 5000 koin. Cash bonus 10 dolar itu 10.000 koin. Jadi dia intinya itu per 1 dolar itu 1000 ya, teman-teman ya. 1 dolar itu diperlukan 1000 koin. Dan teman-teman bisa redeem nanti. Dan di sini ada meme apa ini? Well, 3 months ada 500 koin ya. Untuk ya, ini saya belum paham nih apa. Nanti kita sembari jalan aja, nanti saya akan membuat tutorial berikutnya. Nah, kalau kita mau WD itu, contoh kita sudah punya 1 dolar, kita kliknya di sini, teman-teman ya. Kita klik buy now. Untuk menarikan bonus di sini tidak dikenakan biaya, teman-teman. Jadi di sini gratis. Seperti kurang lebih seperti itu ya. Kita klik aja coba ini ya. Ini nggak bisa karena kita belum mencapai 1 dolar. Oke, next. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita merekrut atau mengirim kode referral kita kepada calon rekrutan. Teman-teman lihat ada di menunya sama juga di menu profil kita yang gambar panda yang kanan bawah itu. Lalu di paling atas di samping setting itu ini teman-teman klik di situ. Lalu di sini invite friend to start Wishes Investment in China. Kita copy invite link kita di sini. Nah, itu kita bisa kirim ke teman-teman kita. Teman, contohnya ini ya, saya mengirim ke WhatsApp. Jadi, itu adalah kode referral yang bisa kalian share ke teman-teman kalian di medsos ya. Seperti halimawesmoney10.com, share, download, bla bla bla, itu seperti itu. Jadi, silakan kirimkan ke semua rekrutan teman-teman untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Ini aplikasi legit banget ya, teman-teman ya, menurut saya ya. Karena di sini segala informasi-informasinya tuh tentang berita dari China. Wow, teman-teman, ini pada saat saya mengklik di koin itu, langsung congratulations, you have got a badge billionaire ya. Jadi kita di sini ada tahap-tahapan seperti kita mendapatkan apa namanya, kayak peringkat gitu deh ya teman-teman ya. Wah, keren banget ini. Halo teman-teman, ini di hari kedua saya melakukan check-in ya. Kita melakukan misi kedua di West Money. Kita kembali di Panda Coin. Oke, teman-teman, ini di hari kedua sudah ada ya. Check-in hari kedua, kita mendapat lagi 50 koin. Jadi di sini sudah ada untuk daily earning-nya, udah ada 50. Dari saldo pertama saya kemarin, 780, udah ada penambahan 50 koin. Kita lanjut lagi di sini. Edit West Money-nya masih dalam ini ya. Dalam verifikasi, kita lanjut di sini. Make one comment lagi, saya lanjut ulang lagi.
Ini kalau sudah biru kayak gini artinya kita sudah menyelesaikan tugas. Oke, kita get, like dan komen. Jadi semua ini teman-teman lakukan aja ya. Like dan komen, klaim 5 kali. Ini sampai 5 kali untuk like dan komen. Lalu kita share with friend, satu kali lagi rate kayak gitu ya. Ini saya percepat dulu ya teman-teman ya. Untuk kita melihat perolehan koinnya, teman-teman bisa klik di Panda Mall. Lalu di sini teman-teman bisa klik di balance-nya ya. Di sini yang kita dapatkan itu walaupun di situ ada plus 1, plus 10 koin, tapi pada kenyataannya kita mendapat rata-rata 50 koin teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini di tanggal 8 Februari. Itu 8 Februari ini semuanya rata-rata dari pertama kali masuk itu sampai misi yang terakhir itu semuanya mendapatkan rata-rata 50 koin teman-teman. Kecuali yang register, yang pertama kali itu teman-teman mendapatkan langsung 380 koin ya. Di sini register, terus sign in rewardnya 50, notice task atau follow author yang 20 orang kita follow pertama kali kita dapat 50. Nah itu semuanya sama daily task, daily task. Dua hari itu langsung sudah mendapat masing-masing 50 teman-teman. Jadi ini legit banget ya, seperti itu. Nah teman-teman, di sini teman-teman lihat saya sudah menyelesaikan misi yang terakhir untuk menonton selama 10 menit ya. Jadi 10 menit itu terhitung dari pertama kali kita mulai masuk di aplikasi sudah terhitung hitungan pertama. Dan di sini teman-teman lihat ya, ini sudah bertambah untuk daily earningnya satu hari hanya beberapa menit aja itu kita sudah dapat 200 koin didapat dari check-in, dari daily task yang kita lakukan untuk komen satu kali, 5 kali komen dan like, share to friend, dan kita rate and watch. Kita lanjut ya. Misi yang terakhir, langsung di sini saya get ya untuk mendapatkan 10 koin. Oke, teman-teman udah sukses. Di sini sudah mendapat 980 koin ya. Ini artinya kurang 20 koin lagi untuk melakukan WD ke PayPal kita. Jadi kita masuk kembali di sini, teman-teman. Caranya gini, kita masuk di Panda Coin. Lalu di sini kita bisa klik di Panda Mall ya. Nah ini teman-teman tinggal 20 Panda Coin lagi to withdraw. Artinya di sini 1 dolar bisa kita tarik dengan syarat koin kita sudah mencapai 1000 koin. Jadi ini benar-benar legit guys ya. Ini tunggu lagi kalau ini sudah bisa ter-approve juga. Ini dapat 50 koin itu saya bisa melakukan WD hari ini teman-teman. Ini adalah hari kedua. Ini aplikasi legit dari China ya. Dari China guys. Jadi ini benar-benar dahsyat. Untuk di apps Swiss Money ini ada perubahan ya. Untuk tampilannya. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk panda coin-nya menjadi di sebelah kiri dan batch center-nya di sebelah kanan. Kita bisa klik ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada perubahan aja sih dari segi tampilannya saja di batch center-nya juga seperti ini. So, nggak harus pintar bahasa Inggris ya untuk join di sini. Sekian review kali ini. Sampai berjumpa di next video. Dukung terus Debis Channel dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dadah, bye-bye.